Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Demikian juga pada hari ini Bapa, Engkau telah membangunkan kami, sehingga kami pun mulai pada pagi hari ini akan memulai seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang berserta kami. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, diambil dari Yohanes Bidu 10 ayat 20. Tutu situtudo nahudokot tuhamu, natumatangis mahamu jala mengadungi, alai lasma rohani portibion, marsak do anggo rohamuna, alai mubama arsak ni rohamuna, gabe las ni roha. Di dalam bahasa Indonesia, Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, secara alamiah manusia memiliki mekanisme pertahanan diri dari sebuah perasaan yang dinamakan kesedihan. Sehingga ketika ada sesuatu yang berpotensi mendatangkan perasaan sedih, seseorang cenderung untuk menghindar, kabur, atau menyangkal, bahkan menekan perasaan tersebut.
melihat keseluruhan dari perikop atas ayat harian kita hari ini, maka ayat ini berbicara tentang respon yang terjadi di tengah-tengah para murid saat Yesus mengatakan mengenai kepergiannya. Yesus berkata di dalam Alkitab ini, dalam perikop pada hari ini, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira." Para murid belum memahami maksud perkataan Tuhan Yesus saat itu. Kira-kira apa maksud Yesus mengenai pernyataan ini? Jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengatakan hal tersebut, Ia sedang mengacu pada kesedihan para murid atas kematiannya, sementara para pemimpin Yahudi bersuka cita karena musuh mereka telah disingkirkan. Namun Yesus melanjutkan dengan perkataan, "Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Inilah yang kemudian kita ketahui terjadi di tengah-tengah para murid saat mereka betul-betul kehilangan Dia dalam peristiwa kematiannya di kayu salib. Apakah mereka larut dalam duka cita yang mendalam sehingga mereka menjauhkan dirinya dari jenazah Yesus dan bersembunyi di tempat yang tersembunyi? Jika ya, maka apa yang dikatakan Yesus sebelum kematiannya, bahwa para murid akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, ini akan menjadi benar adanya. Namun ayat harian kita di hari ini tidak hanya menuliskan tentang tangisan dan ratapan saja, melainkan juga tentang sukacita yang datang setelah duka cita. Inilah yang kemudian terjadi saat Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan dirinya kepada para murid. Mereka semua bersuka cita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka harus mengalami duka cita terlebih dahulu untuk bisa merasakan sukacita yang sesungguhnya. Inilah artinya kesedihan para murid bersifat sementara, di mana tiga hari kemudian mereka akan melihat Yesus bangkit dan bersuka cita. Bisa dilihat di dalam Yohanes 20 ayat 20. Dan kegembiraan para pemimpin Yahudi juga bersifat sementara dibandingkan dengan kesedihan abadi saat mereka berdiri menghadapi penghakiman nantinya. Dari pernyataan Yesus, kita diajarkan bahwa dunia ini menawarkan kesenangan yang sementara atas hal-hal yang akan binasa. Jalan menuju sukacita yang sejati dan abadi juga seringkali perlu ditempuh melalui air mata dan kesedihan. Bukankah Raja Penyelamat harus mengalami dahulu penderitaan itu baru mencapai kemuliaannya? Di tengah-tengah proses hidup yang kita alami, kita sangat mungkin kehilangan banyak hal yang akan menyakiti hati kita. Seperti kalimat bijak mengatakan bahwa kita baru merasakan bahwa sesuatu itu berharga setelah kita kehilangan atasnya. Banyak hal yang akan kita sedihkan dan tangisi karena kehilangan atasnya. Namun, sadarkah kita bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan hilang dan pergi dari hidup kita bisa jadi berpotensi menggiring kita pada kebinasaan? Namun apa yang terjadi setelah hal tersebut? Jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang bekerja memurnikan iman kita. Tuhan ingin kita berduka atas dosa kita dan mati atas keakuan kita. Ini adalah penghiburan yang luar biasa. Jadilah orang yang kuat jika mengalami berbagai duka selama kita masih berada di dunia ini, karena hal tersebut adalah merupakan pemurnian iman kita daripada kesedihan kekal yang akan datang. Untuk itu,
Jangan takut menghadapi kesedihan atau duka cita yang menghampiri diri kita dalam kehidupan ini. Kesedihan apa yang kita alami hari ini? Kristus berjanji mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Dekatkan diri dan berserah padanya. Disitulah kita akan menemukan bahwa sukacita abadi hanya akan kita dapatkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala berkat-Nya bagi kita, hingga kita bisa melewati semua kisah hidup dalam hidup kita. Percayalah dan bersiaplah menerima sukacita sejati yang tidak dapat ditukar dengan apapun kelak. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengarkan di hari ini. Kiranya kuatkanlah kami untuk tetap datang dan mendekatkan diri kami walaupun kesedihan dan duka cita menghampiri hidup kami, sehingga kami benar-benar mengimani bahwa melalui kesedihan dan duka cita ini, iman kami sedang dimurnikan dan dikuatkan, sehingga kesedihan dan duka cita itu adalah hanya sementara, dan kami akan menerima sukacita yang kekal darimu, ya Bapa. Demikian juga pada saat ini kami jemaatmu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, di dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Terkhusus juga di hari ini kami membawa keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah keluarga mereka. Dengarlah ya Bapa doa permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cintai ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat seperti yang sudah kami rasakan. Juga untuk anak jemaatmu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka calon pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Demikian juga bagi orang tua yang berusaha menyekolahkan anak-anak kami, kiranya Engkaulah yang memberikan rejeki, perekonomian yang baik, agar kami orang tua dimampukan untuk dapat mencukupkan kebutuhan dana pendidikan yang dibutuhkan anak-anak kami ini, sehingga mereka dapat mengejar cita-cita yang mereka mimpikan. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka, di mana mereka bertujuan untuk menuntut ilmu dan juga bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga kiranya mereka dapat bersama-sama di dalam pergaulan mereka beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan.
dan yang susah dan sedih Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat yang baru. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, dan juga yang Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu-lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.